Pendengar Dangsa Anak Perempat Seberataan, terima kasih hingga wayah ini sampean tetap setia mendengarkan siaran kami di FM 87,7 WAN 99,6 MHz, saluran pendidikan WAN Budaya. Pada malam hari ini, kembali program 4 menyajikan acara Basair Melayu Banjar. Di bulan Ramadan ini akan menampilkan syair puasa bulan Ramadan yang akan dipimpin nanti oleh Bapak Yuslani Nur bersama rekan-rekan dari grup Sabubuhan Pesair Banjarmasin. Nah, Dangsa Anak Perempat Seberataan, suasana bulan Ramadan tahun ini begitu semarak karena syiar Islam terdengar di mana-mana. Mulai dari musola, surau, dan masjid-masjid. Termasuk kegiatan Tadarus Al-Quran. Program 4 tidak mau ketinggalan, ikut mensiarkan Islam melalui acara Besair Melayu Banjar dengan syair puasa di bulan Ramadan. Nah, Dangsa Anak Perempat Seberataan, kami segera memberikan yang terbaik gasan sampean acara Besair Melayu Banjar malam ini yang akan dipimpin oleh Bapak Yuslani Nur. Kepada Pak Yus, dipersilakan. Terima kasih Pak Iswan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kata menadah kepada Allah. Sebagai pinta memohon ampunan sepenuh doa. Menyusun kalimat syair puasa. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan ampunan. Selamat datang bulan peleburan. Marilah sambut dengan kegembiraan.
Sesudah tarawih, tadarus Al-Quran, jamaah duduk. Membuat lingkaran, membaca Al-Quran dengan bergiliran. Mereka mendapatkan pahala keberkahan. Malam hari jalanan ramai, bergerakan sahur kepada handa. Memukul berbagai bagai bunyi-bunyian ditabuh laksana pawai. Sahur. Suara nyaring tali urleor. Sahur, sahur. Mata ngantuk bukanlah kaur. Sahur, sahur. Nasi masak menjadi bubur. Sahur. Bangun, bangun.
bagarakan sahur zaman wayah ini. Cukup di masjid mic berbunyi, membangunkan muslimin sepenuh hati. Bangun sahur menanak nasi. Tersebut kisah dalam riwayat bulan Ramadan sudah tersurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat mandat menjadi Rasulullah sebagai nubuat. Jibril turun menemui Rasulullah, menitahkan iqra, awalnya meminta membaca sesuai titah darinya Allah, Tuhan yang Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa.
ayat-ayat Al-Quran turun ke bumi dari hadirat Ilahi yang maha tinggi. Agar manusia tiadalah rugi menjadi hamba Allah yang sejati. Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, tiada hawa nafsu dalam wahyu Furqani. Lembaran terjaga di hadirat Maha Suci, penunjuk jalan lurus bagi insani. Tersebut pula di bulan Ramadan, selain dari nuzulul Quran, turunnya malam qadar bagai suratan, malam seribu bulan, itu sebutan malam qadar, malam dikhususkan
malam lebih baik dari seribu bulan. Malaikat dan ruh ke bumi diturunkan. Terbit fajar, Allah titahkan. Bismillah. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. Pada malam kadar yang mulia, segala doa dan amal yang dipinta selalu dikabulkan Allah Ta'ala. Pintu-pintu langit selalu terbuka.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Lailatul Qadar turun ke dunia di 10 akhir bulan puasa. Akhir Ramadan harus terjaga tradisi Banjar 10 akhir Ramadan malam salikur biasa disebutkan membuat culuk di pinggir jalan memasang culuk menyala sepanjang malam, jalanan kampung tiada surat. Kampung Semarak membawa tentram menyambut Lailatul Qadar sebahagian muslimin, laki-laki perempuan berangkat ke masjid
lengkap dilaksanakan. Sholat malam lebih dihususkan. Nugara Lailatul Qadar yang dihajatkan. Sungguh Allah Maha Kuasa memberikan kesempatan kepada hambanya memberikan ampunan limpahan rahmatnya. Allah Allah Tuhan yang Maha Perkasa.